Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial yaitu cara mematikan lampu flash saat panggilan masuk di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mematikan lampu flash saat panggilan masuk di HP Infinix. Baik sahabat, untuk caranya langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi telepon ya guys ya. Nah sahabat, jika sudah masuk ke aplikasi telepon, kemudian langkah selanjutnya kita tekan saja tanda titik tiga yang ada di sebelah kanan atas guys. Dan langkah selanjutnya di sini kita pilih pengaturan ya guys ya. Dan di sini ada banyak sekali menu guys, dan di sini kita pergi ke menu flash untuk panggilan guys. Nah di sini ada keterangan flash untuk panggilan. Flash belakang akan mengingatkan untuk panggilan masuk datang di layar kunci. Nah kemudian kita nonaktifkan aja yang ini ya guys ya, flash untuk panggilan kita nonaktifkan. Nah flash untuk panggilan sudah nonaktif guys, maka secara otomatis jika HP Infinix kamu mendapatkan panggilan, maka lampu flashnya tidak akan menyala ya guys ya. Nah sahabat, itu dia cara mematikan lampu flash saat panggilan masuk di HP Infinix. Caranya cukup mudah sekali kan guys. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.